guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya di Wahyu Fun. Jadi untuk di video kali ini saya akan mengeksplor salah satu bangunan yang sudah terbengkalai lama. Jadi ini masih di daerah Bali, di daerah Nusa Dua ya? Nusa Dua. Jadi saya bersama teman saya sekarang, Great Mount Yoga. Jadi tempat ini ada dua lantai. Dan tempat ini katanya mitos. Ini sangat angker. Ada penunggunya di sini. Karena dulu juga tempat ini dijadikan tempat perjudian. Karena lama tidak ada izin dari pihak kepolisian, jadinya tempat ini ditutup. Oke? Okay? So, Wahyu Fun, let's do it. Kita yes. Akan explore. Ya? Oke. Okay. Siapa duluan? Lu? Gue? Lu aja ya? Oke, okay. Gue aja. Okay. Let's do it, bro! So, oke. Okay. Yo. Awas, hati-hati ini ada belahan kaca. Oke, brother, tadi saya sekarang sendirian di gedung ini. Tadi Yoga udah di luar menunggu. Jadi kalian bisa lihat di sini saya sendirian. Oke, lihat. Oke. Jadi saya mau explore yang mana dulu ya? Yang ke sana. Tempat ini dulu ya. Lalu nanti di sini toilet. Soalnya yang di atas tuh udah Yoga punya. Kita ke bawah aja dulu. Halo, what's up? Saya mau booking kamar. Anybody? Halo, Mbak? Oh, gak ada siapa, guys. Itu tulisannya kantin. Dan ini ada kayak emot-emot smile gitu ya. Giginya kok besar ya? Alright, oke. Okay. Ini gak dikunci ya? Mantap, guys. Ini ada tempat kayak untuk judi gitu ya. Mesin judi canggih nih, bro. It's amazing, amazing. Wahyu Fun, lu sendiri ke sini Wahyu Fun. Oke, kita coba ke sana dulu. Tempat apa nih ya? Wow, oh my boys. Atapnya udah lapuk. Dan ini juga ada apa ya? Kok ada cat ya? Kayu-kayu apa ini lagi? Oh my boy. Oke. Okay. Kalian udah lihat di sana. Ini kalau nggak salah kayaknya ini dapur ini kayaknya, guys. Tapi dijadiin tempat gini. Udah terbengkalai. Terus ini juga apa lagi nih, guys? GB Zone. Jadi kalau saya lihat ini, saya masih keinget tiket di harddisk tuh ya. Oh my boys. Bisa ditukar nggak nih ke harddisk ya? Nggak kayaknya. Jadi guys, bisa dilihat sendiri kan? Saya sendiri di sini. Oke. Okay. Di video-video saya sebelumnya, saya explore tetap sendiri. Tapi saya tetap ngajak teman. Karena apa? Ketika nanti terjadi sesuatu, tidak ada yang tahu. Jadi saya akan kayak gimana ya, kayak hilang gitu loh. Oke, okay. So guys, let's do it. Kita ke ruangan selanjutnya. Ini bisa dibuka. Sorry. Mantep, bisa dibuka, guys. Alright. So kita masuk dulu ke dalam. Ini apa lagi nih? Kardus box gini. Oke. Okay. Alright, kita keluar sekarang, brother. Toilet. Oke, toilet. Oke, guys, sekarang saya berada di toilet. Jadi, seperti yang kalian ketahui, toilet itu adalah tempat yang sangat disukai oleh makhluk halus, guys. Jadi, saya akan explore toilet ini, mungkin ada harta karun mungkin. So let's do it. Alright, baby. Ada jaring laba-laba, guys. Kita buka dulu ya. Okay. Toilet. Kita buka. Surprise. Oh my god. Okay. Kita keluar, guys. Aja.
itu ada tulisan perhatikan kalau kencing harap dibuka keran air. Hah? Kencing? Oke, sekarang kita keluar lagi guys. Dan ini apa lagi nih guys? Wah, mantap. Coba taruh dulu. Mantap. Ya, kosong guys. Layarnya mati guys. Tombol merah, tombol biru. Kayaknya emang benar deh, di sini itu tempat judi besar dulu guys. Kalau biasanya judi-judi kecil itu bisa ngabisin uang ratusan juta, tapi ini bisa miliaran guys. Ini juga ada headset coin, ada layarnya gini. Oh my god, that is very amazing guys. Oke, jadi so guys, untuk giliran saya sudah berakhir. Sekarang saya akan cari teman saya yang namanya Yoga. Dia punya giliran untuk di lantai atas. Oke, thank you very much. Oke, kembali lagi bersama channel Wahyufan. Tapi aku yang bawa ya sekarang ya, nama aku Yoga. Jadi aku akan explore nih gedung kosong ini. Giliran aku sekarang. Oke, oke. Let's go, let's do it. Bro. Tengah horor banget ya. Oke, kita pelan-pelan aja ya. Woi. Aduh. Kayak pusat test. Jadi ini tempat untuk sembahyang. Oke. Ini sih. Wah, dapat giliran yang serem-serem ya. Oke. Lihat ke atas. Ya katanya sih di sini banyak ular. Ada ularnya kan di sini. Oke, serem banget. Oke, serem banget ya di sini. Lihat nih. Sesajen. Giliran aku yang serem-serem nih. Yang duluan yang mana ya? Ini nih. Oke. Kita masuk. Ruangnya bagus sekali ya. Sustiastu. Wih. Aku kaget, guys. Aku kira apa tuh yang putih itu? Aduh. Aduh. Oke, Sustiastu. Jadi di sini seperti ruang kayak ini kamar deh. Ini kamar untuk mungkin para judi istirahat. Oke. Nah, jadi sebelum kita ke sini, masuk ke sini kita sempat ke belakang ini nih. Untuk minta izin kepada penghuni di sini, kita sembahyang dulu sama yang punya Bapak Mangku. Jadi kita semuanya dulu minta izin. Orang yang lihat ada cewek rambut panjang, panjangnya itu sampai ke bawah guys, sampai ke mata kaki itu. Oke, ini benar-benar masih bagus nih. Kalau kalian haus nih ada nih. Ambilin. Oke, kita ke rumah yang lain. Dilarang masuk. Oke. Dilarang masuk selain staf mitra abadi. Mitra abadi dan furnitur. Oke. Oke, di sini sempat jadi ke tempat furnitur. Tempat-tempat jual beli furnitur gitu. Iya, celana guys. Ini celananya si Kunti mungkin ya, ditinggalin di sini ya. Aduh. Tadi gua chat si Kunti, katanya dia sibuk lagi dinner sama si Wowo. Bener Wowo. Maaf ya, maaf ya. Cuma bercanda. Dudu, Sutiastu. Jadi emang
Oke, ini ruang yang terakhir. Semoga nggak ada apa-apa ya. Oke. Om Swastiastu. Oke, fix. Ini yang terakhir. Jadi, ruangannya masih bagus, masih bisa dipakai sebenarnya. Tapi sayang, terbengkalai gini. Jadi ya, apartemen bagus nih guys. Oke. Oke. Aku masih di atas, jadi aku masih di atas. Masih di atas. Sekarang ini udah berakhir, pokoknya sudah berakhir. Sekarang aku mau ke bawah. Oke. Oke guys, sekarang saya OTW ke bawah. Kalau ditanya soal perasaan, merinding guys. Dari tangganya lihat, merinding banget, sumpah. Gua ke toilet aja takut. Sekarang diajak ke tempat-tempat gini coba. Wahyupan emang kurang ajar. Aduh, lega gua udah sampai sini tuh, lega banget gimana gitu. Leganya luar biasa. Aduh, Tuhan seperti terlahir kembali. Wuih. Oke, Wahyupan. Gila bener. Gila banget. Ini sih gila banget sih. Bener gila. Sumpah ini pertama kali gua tepat kayak gini. Sebenarnya aku tadi jujurnya di bawah tuh aku lihat kayak wanita. Terus dia tuh besar. Rambutnya panjang sampai ke bawah. Bang, tadi gimana ya? Karena kita buat video, jadi kita supaya nggak takut. Jadi saya ngoceh-ngoceh aja jadinya gitu dong. Anjir, dasar kau. Itu sumpah, di atas sana gue bilang ya, serem banget. Oke guys, di video kali ini kita sudah selesai. Jadi teman saya sudah gemeteran tadi, saya juga gemeteran. Jadi sejarahnya dulu gedung ini sebenarnya adalah tempat furniture. Jadi karena udah over kontrak, tidak diketahui oleh pemiliknya, dijadikanlah sebagai tempat judi gitu. Nah, setelah lama terbengkalai, jadi untuk proyek kedepannya kan dibilang sama pemiliknya itu akan dijadikan tempat di sini. Ini masih di daerah Bali ya, di Nusa Dua nih, bypass. Oke guys, thank you for watching this video. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Let's explore and let's do it. Oke, brother, see you.